والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله وبعد ربما كما صدقت يا رب الله سبحانه وتعالى ايه ketiga dari surah al-fatihah الرحمن الرحيم pengajaran dari ayat ini adalah yang pertama ini menegaskan dua nama dan dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Allah yang memiliki rahmat yang luas kepada semua makhluknya. Dan Ar-Rahim, Allah yang memiliki rahmat yang khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa dua di antara nama-nama Allah ini sangat utama waktu kita menyeru Allah Subhanahu wa taala dengannya dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka serulah Dia dengan nama-nama itu, maka berdoalah kepada-Nya dengan nama-nama itu, maka berbanyaklah berdoa menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Dia. Di antara nama-nama Dia adalah dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, adai Allah wa iya Ar-Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa rasulna tiba'a wa anil batila batilan wa rasulna jinala. Allahumma atfa'na bima'alantana wa'allikna ma yanfa'na wa zidna ilma wa sallallahu alaihi nabi Muhammad wa alhamdulillahi wa rahmatullahi wa barakatuh.